Jadi Adul ini patuh sama malaikat Israel. Rupanya malaikat Israel ini terbaca-baca nak urutan berikutnya nang bakal mati esok Adul. Karena kawan didatangi malaikat. Didatangi oja malaikat, hati-hati dulai. Ini karena kita kawan baik ku padahkan nikam. Ini esok giliran nikam. Oma Jadul kawalah dihuhurupi. Kan ini kan rahasia kita berdua Jadul. Hurupi haja dilihat oleh Adul pas ihak paling bawah. Kayak apa Jadul menduhurupan ihak ini nah. Ihak tuha aja sudah. Tuhanya dah, ungkoy aja dah, bininya mati dan itu aja dulu. Aku ini Jadul hanya berbuah sawit. Sayangannya mati itu dulu. Oja malaikat kada kawa dulai. Nangaran ajal tu kada kawa ditunduk, kada kawa ditunda, kada kawa dimajuakan. Oh kaitukah Jadul? Hinggihnya malaikat. Mun kaitu Jadul karena kita ni hari ini terakhir. Pian jangan bulik kalau ulun hendak menyiapkan makanan nang terbaik untuk pian. Disiapkan makan malaikat tadi dalam kisah. Tapi kan kitabnya kada. Mana ada malaikat makan? Mustahil hukumnya makan. Malaikat kada benafsu. Cuman kisah aja, kisah. Makan, minum, kekanyangan, taguringan. Nah, Jadul disinilah kesempatan menghapus ngaran. Ambil Adul catatan ngaran, hapusnya. Ngaran paling atas, pindahnya ngaran ihak. Jadi ihak paling atas, Adul paling bawah. Nah, Jadul selamat. Modal kada banyak, makan nyaman aja. Sekalinya bangun. Malaikat kada bisa guring. Cuman kisah. Bangun malaikat tadi. Ya malaikat umadul nyamannya masakanmu. Aku terima kasih banget wanikam. Maka tanda terima kasih aku ya malaikat. Aku kada jadi mencabut dari atas. Aku paling bawah aja. Nah Jadul selamat tamat. Kepada acara selanjutnya yaitu tausiah agama. Untuk ini kami mintakan kepada yang terhormat Al Mukarram Wal Muhtaram Ayahanda Kiai Haji Fakhruddin Nur. Kepada beliau sepenuhnya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan, wabil khusus Guru Hindra yang menjadi perantara untuk sampainya ulun di tempat ini, guna agar supaya dapat mengisikan
dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat amat luar biasa, peristiwa yang tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran. Diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'ratkan sampai ke langit pertama, akhirnya sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang lima waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman karena sebelum turun ke alam dunia, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada pian dan umat pian? Ujar Nabi, sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Ujar Nabi Musa, umatmu kada sanggup. Karena kita hidup sehari semalam dikasih waktu cuma 24 jam. Kalau 50 kali sembahyang dengan waktu 24 jam dibagi rata, 20 menit sekali sembahyang. Kada sawat apa-apa kita. Hanya hendak bemasak menghidupi kumpur, belum menggurak banyu azan pulang. Mati pulang kumpur. Yang laki hendak ke kabun, hanyar menculup silawar penggawian, hendak ke sawah azan pacul din pulang. Sembahyang pulang sidin, imbas sembahyang culup pulang silawar hendak begawi, azan pulang pacul pulang. Akhirnya silawar rabit culup pacul, ada suat begawi. Yang kasihan nasib kaum, hanyar mengancing lawang masjid, ting jajam bebulik pulang. Dijamin kaum tuha dalam masjid. Ujar Nabi Musa, kada sanggup. Waktu saja kada sanggup sudah. Mental juga kada sanggup. Minta kurang saja. Sebenarnya Nabi kita sependapat dengan Nabi Musa. Cuman Nabi kada mau langsung menghadap Allah minta kurang. Karena tadi didampingi oleh Malaikat Jibril. Sidin minta dulu persetujuan kepada Malaikat Jibril. Sampai dapat isyarat setuju. Ini bahasa isyarat kepada kita. Sehebat apapun kita, jangan pernah kada menghargai orang. Minta saran, minta pendapat. Nabi itu paling hebat sudah. Tapi Nabi hatta hawa ijil baiti musyawarah. Sehingga Nabi itu kepentingan rumah tangga berunding. Karena kata sahabat Ali, mahalakam ru'un an musyawaratin. Tidak akan terjadi salah menyalahkan, kada akan terjadi tiwas meniwas kalau keputusan diambil dari hasil musyawarah. Tapi kalau kada timbul salah menyalahkan. Suatu saat ulun diundang ceramah tulakai malam. Duduk tasandar mata mengantuk. Sakalnya datang mobil sidan dari Provinsi Jambi. Kami ini diam di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Itu kabupaten. Provinsinya Jambi. Tapi kelahiran ulun orang kampung. Ulun ini berdiam di kampung Padang Nyamuk, Padang Agas. Cuman nampaknya cuman orang kota. 3x3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, yang penting penampilan. Sekalinya datang kiai dari provinsi pakai mobil sidin. Tapi kira ulun, kenapa sidin datang? Amun sekadar datang, asakada mungkin sidin pengasuh dan tempatnya di provinsi jauh. Ini mesti disuruh ceramah. Kalau sidin ceramah, kenapa penetia nyuruh ulun ceramah? Amun ceramah berdua lebih kada mungkin. Karena kita ni umumnya kada tahan mendengar ceramah lawas. Alangkah sorangannya bila terlebih sejam mulai demi tihi ke jam. Ulun kalau sedang ceramah orang saya tihi ke jam kada lawas lagi. Wabilahi taufik kaya lagi. Bukan pianahnya lakas imbah ulun gini anak lakas imbah juga. Lakas boleh ke Banjar ulun istirahat.
bingung ulun, bingung lagi penelitian. Keluar masuk, masuk keluar. Keluar masuk, masuk keluar. Sekalinya menggawil di belakang ulun. Napa aja penelitian? Minta maaf Ustaz ya, pian malam ini kada jadi ceramah. Kenapa? Karena ada kiai yang datang dari provinsi. Jar ulun, alhamdulillah kada apa-apa, ulun kawa umpat mendengar. Cuman guru aja pian baca doa. Tapi kir ulun, kenapa ulun baca doa? Guru-guru kami banyak hadir waktu itu, maka guru-guru Tuha pulang tuh. Habsi induk hadir, guru ulun hadir, kenapa ulun suruh baca doa? Mungkin pikir hati ulun, penetiani menjaga perasaan ulun, biar ulun jangan tersinggung. Padahal jujur ulun akui, sedikit kada tersinggung, cuman hati kada nyaman. Orang segagah ulun nah, kada jadi ceramah, apa kata dunia? Sekalinya ulun berkisah awan kawan ulun, kata kawan ulun tu kada seberapa belum mengai, katanya berdua aja pian datang di kampung sebelah kami, katanya berempat penceramah datang karena musim calik, masing-masing calik membawakan penceramah. Cuman kada berunding, baik aja tujuannya. Empat penceramah datang, tapi penetia kada kalah berpikir, nang bagus suara suruh baca Al-Qur'an, yang kurang bagus suruh baca berjanji, nang saikong lagi suruh ceramah, nang penuhannya baca doa. Ulun sahuti untung kada belima, cakap belima pas nang kalima tukang bagi nasi bungkus. Nah, baik tapi kada berunding, tiwas meniwas jadinya. Ada kisah orang laki bini, nang laki motong karit ke kabun, nang bini bada tapas ke sungai. Rupanya nang laki sesubuhan berangkat ke kabun, sepidak diandak di muhara jalan. Disandarakan ke pohon karit, sidin motong karit di dalam kabun. Ada kekanak muda lewat imbah begadang malam, melihat sepidak bersandar cuntannya, tapi kada dihabisakannya. Ban sepidak nang dihadapan dibukanya, itu nang dicuntannya, sisanya digantungnya ke pohon karit. Nang Tuhani tadi sekali sudah bulik begawi cari ai jasidin ke mana sepidaku tadi. Di sini ulun mandak kenapa kada ada? Hilang jasidin. Napa jasidin? Alhamdulillah ya Allah, engkau pernah titipkan ulun suah bersepida. Bertahun-tahun ulun bersepida ke sana sini, alhamdulillah. Walaupun hari ini hilang. Kan kada bersepida hari ini aja hanyar. Nang berapa tahun kan bersepeda? Ujar nang Kiai Muas, ulun berjalan ke rumah sidin di Martapura. Sidin pinanduan ulun. Uja sidin, ada gambar guru, ulun sangkutakan di belakang. Berdiri sidin mengambil pakai bingkai, ulun itihi dasar gambar ulun. Awan sidin, pinandu sidin. Ulun hendak bulik bersalaman, ditahan sidin. Napa uja sidin? Guru, abah guru sekumpul bepasan. Hidup ni nang diingat nikmat haja. Jangan jasidin mengingat bala, supaya hidup bersyukur. Yang diingat kita berapa tahun sudah bersepeda. Jangan mengingat bala hari ini. Hanya hari ini kita bersepeda. Setahun dah supaya bersyukur. Alhamdulillah. Sekali dicari-cari, tergantung di pohon karit. Itu sidin tidak ada bannya sebelah. Alhamdulillah ya sidin, ya Allah engkau kirimkan maling yang cukup pengertian. Becucuntan kada dihabisakan, masih ada ditinggali hakin ulun ya sidin. Baik banget maling nih. Turunakan sidin hendak ditunggangi kada kawa, karena bannya hilang sebelah. Terpaksa dikindong sidin, dipikul din. Ayuh sepeda aja begegantian kita. Tolakannya ikam mikul aku, bulikannya aku mikul ikam. Ikam setahun dah mikul aku. Aku hanya hari ini. Ada apa-apa? Orang kada merugi ini. Bersyukur tahu kena nang diingat, bukan bala, nikmat nang diingat. Sampai ke rumah bini belum bulik. Kada lawas datang nang bini bajujung bakul tatapasan. Sekali diitihin nang laki, bunil bini pulang hilang sebelah.
ai jenang laki mana bunil mau omanya tasangkot jenang bini gugur ke sungai kada kawa lagi aku menjauhi jin hilang kada kawa diambil lagi tinggal lam ai jenang bini ben sepidepian mana sebelah han ini nih jenang laki ini bu aina kita ni senasib dan sependeritaan. Mungkin waktu menikah kemarin saking bahagianya tersalah berjanji. Siap hidup bahagia bersama, menderita bersama. Imbam tak imbai. Laki hilang ban sepeda sebelah, bini hilang bunil sebelah. Orang kaya apa aja bahagianya berjanjilah siap bahagia bersama. Menderita jangan ada. Kalau ada bagegantian. Berusia tak imbai kan ngalih. Bini sakit parut hendak berenak, laki sakit hintuhut. Nah siapa mengambil bidan? Sekalinya makan tengah hari, sama berpikir baik tapi kada berunding. Nang laki berpikir maras, bini ulun, bunil sebelahannya. Napa jatah tangga di sebelah, maka bini orang ni bunil sebelahannya. Baik ulun mengalah haji sidin, sisa sepidani ulun jual haji isok ke pasar. Duitnya tukarakan ke bunil bini sebelah. Marah ulun kada bersepeda. Asal bini ulun bunil dua belah, sama dengan bini tetangga di sebelah. Baik, baik. Nang bini baik juga niatnya. Maras laki ku motong karit kada bersepeda. Mangga sidin berjalan. Kada kau begawi lagi nang Tuhan nih. Baik aku mengalah aja nang bini. Bunil sebelah nih ku jual ke pasar. Duitnya tukarkan ke ban sepeda sebelah. Sama pada berpikir baik, cuman kada berunding. Esok pagi nang bini berdulu ke pasar. Jual bunil, tukarkan ban sepeda sebelah. Menyusul laki besahan sepeda pulang. Jual sepeda ke pasar, duitnya tukarkan ke bunil bini sebelah. Bulik ke rumah, kiting-kitingan sebelah seorang pulang. Nah. Baik toh, tapi kada berunding. Makanya kita ini selalu menerima saran. Walaupun kita ini sudah betul, pendapat kita itu betul sudah. Tapi kada salahnya kita minta pendapat dengan orang lain. Nabi melajari. Nabi itu paling hebat sudah. Tapi Nabi minta pendapat. Dapat isyarat dari malaikat Jibril boleh naik menghadap Allah. Akhirnya Nabi menghadap Allah. Minta kurang dikurangi 5. Jadi Nabi Musa belum sanggup lagi. Berulang-ulang, berbulik-bulik. 9 kali bulik, tinggal 5 lagi. Tapi walaupun 5, pahalanya sama dengan sembahyang 50 waktu. Nanang ini kada kau ditawar lagi. Karena sudah ditawar Nabi SAW. Apapun alasannya, setuha apapun kita, sesibuk apapun kita, selama akal masih normal, nyawa masih ada, maka kada bisa ditawar, wajib hukumnya. Kada kawa lagi sembahyang berdiri, tuha banget sudah, sembahyang berduduk. Berduduk kada kawa, bisol saimbai pacah 6 di burit, nah berabah. Berabah kada kawa juga pinggang asa katur, sudah pakai isyarat mata. Isyarat mata kada kawa jua ingat di hati. Di hati kada kawa jua mati itu. Artinya apa? Sembahyang 5 waktu sampai ke mati kada ada tawarannya. Ujar Nabi, barang siapa yang memelihara sembahyang 5 waktu di dalam waktunya, rukunnya dipelihara, syaratnya dipelihara, khusyuknya dipelihara, ikhlasnya dipelihara, akramahullahu bi khamsi khisal. Nanti dimuliakan Allah sebanyak 5 macam perkara. Pertama ujar Nabi, yarpa'u anhu diqal aisi. Dihilangkan Allah rasa sempit dalam kehidupan, sehingga hidup selalu merasa lapang hati, kada merasa susah, kada merasa gelisah, sehingga kada mengeluh hidup nih. Diberi hujan, alhamdulillah banyu kada nukar. Diberi panas, alhamdulillah jamuran kering. Banyak berduit, alhamdulillah kawa nyumbang. Sigit belum siap. Kada berduit, kada masalah, minta sumbangan. Apa yanya? Nyaman aja hukum. Hidup nyaman aja. Untuk apa kita resah? Sudahlah kada berduit, gelisah pulang. Bini merangut, laki bememai. Anak merajuk, mintuha umpat campur. Tambah naik tensi. Keluar duit pulang, menukar pramik, budrik, pengeluaran.
Makanya kita ini sudah dapat ujian hidup, makin mengeluh, makin tambah masalah. Maka jangan mengeluh, hidup ada yang mengatur. Ada kisah. Orang ini bercabut gigi, beimbai 10 orang. Sekong lo maju, 9 antri. Begitu dicabut, ada tahan, menahan sakit, mengeluh, takut ciak. Huhu raung, takut ciak. Dokter beranai. Dikasainya, siapkan pil hagin 3 hari, ulah meletak. Berapa bayarnya? 2 juta. Takhajud si Din. Kenapa Jidin maka 2 juta? Maka semalam sebilah 200 saja. Ini kenapa 2 juta? Ulu sebilah saja bercabut di Jidin. Ya dokter, perlu kau ketahui. Kenapa maka 2 juta? Karena ikan baku ciak. Karena ikan baku ciak, pasienku 9 bulikan. Karenanya takutan. Nah, coba bayangkan berapa kerugianku di Jidin. Seikong sebilah aja, 9 orang 9 bilah. Sebilah 200, 9 kali 2 berapa? 1.800.000, ambatmu berapa? 200 dokter aja. 200 tambah 1.800.000 berapa aja dokter? Ya 2 juta aja si Denha. Makanya kita ini jangan mengeluh. Hidup santai aja. Rezeki kada tapa huruf. Nasib kada tapa huruf. Jodoh kada tapa huruf. Takdir kada bakal tapa huruf. Sehebat apapun kita, ada bisa menembus pagar takdir Allah. Ada kisah. Di zaman dulu tuh orang sebagian ada biasa meramal. Meramal nasib orang. Sepalih bujur, sepalih luput. Sepalih mengerampot juga. Dilihat dalam ramalan anak ikam nija, ada tanda-tanda mati di sambar buaya. Lah takutanlah abah mamanya. Pindahan ke gunung, jual rumah di tepi sungai. Kada boleh lagi ke tepi sungai. Anak diharagu ganal. Bisa menggini abahnya begawi ke kabun di pegunungan. Abahnya mencangkul, anaknya umpat dia mencangkul. Rupanya mencangkul tanah, tak cangkul betis. Luka, infeksi, benanah, buruk, mati. Kenapa? Setelah diselidiki, ternyata cangkulnya cap buaya. Nah, lepas buaya laut, buaya darat nyambar. Makanya Pak Ai, jangan luka cangkul cap buaya. Cap hayam aja. Kalau sudah takdir, kata kau diilhak. Kita nih takdir kita umur 40 tahun. Kada mau bertambah. Kada mau berkurang. Memang ada amalan panjang umur itu ada. Hendaklah pian amalan panjang umur. Hendaklah mohonku ijazahkan. Hendak apa kada panjang umur? Jangan pernah berhenti bernapas. Nah, panjang. Amun ampih bernapas mati pian. Nyaman aja amalan panjang umur tuh. Ada kisah. Kita kan ingin melawan takdir ngarannya. Makanya hidup jangan sedih hati. Apa? Untuk apa sedih? Untuk apa gelisah? Jalani apa adanya? Ada yang matur. Kita tinggal berdoa, bekerja, berusaha. Jangan umpat campur keputusannya. Allah punya urusan. Jadi orang ini berkawan baik. Kawan akrab. Awan malaikat Israel. Kan kau berunding dah. Dalam kisah tuh ngarannya Adul. Ulun dapat di YouTube juga. Guru dari sini juga ceramah siapa kan ngarannya guru tuh. Inya karena patuh. Kan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan lama nakib Sidin. Begitu Sidin tuh kada lawas lagi meninggal dunia, malaikat datang menyampaikan pesan Allah, dia akan dijemput menghadap Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani minta waktu untuk berdoa 3 macam kelompok yang didoakan Sidin agar masuk surga, dosa diampuni. Nah, itu kan karena patuh. Jadi Adul ini patuh oleh malaikat Israel. Rupanya malaikat Israel ini terbaca-baca, nah urutan berikutnya yang bakal mati esok Adul. Karena kawan didatangi malaikat. Didatangi oja malaikat, hati-hati dulai. Ini karena kita kawan baik, kupadahkan menikam. Ini esok giliran nikam. Oma Jadul kawalah dihuhurupi. Kan ini kan rahasia kita berdua, Jadul.
Hurufi haja dilihat oleh adul pas ihak paling bawah. Kayak apa aja adul menduhurupan ihak ini nah. Ihak tuha aja sudah. Tuhanya dah, ungkoy aja dah, bininya mati dan itu aja dulu. Aku ini aja adul hanya berbuah sawit. Sayangannya mati itu dulu. Oja malaikat kada kawa dulai. Nangaran ajal tuh kada kawa ditunduk, kada kawa ditunda, kada kawa dimajuakan. Oh kaitukah jadul. Hinggihnya malaikat. Mun kaitu jadul karena kita nih hari ini terakhir. Pian jangan bulik kalau ulun hendak menyiapkan makanan yang terbaik untuk pian. Disiapkan makan malaikat tadi dalam kisah. Tapi kan kitabnya kada. Mana ada malaikat makan? Mustahil hukumnya makan. Malaikat kada bernafsu. Cuman kisah aja, kisah. Makan, minum, kekanyangan, taguringan. Nah, ya adul disinilah kesempatan menghapus ngaran. Ambil adul catatan ngaran, hapusnya. Ngaran paling atas, pindahnya ngaran ihak. Jadi ihak paling atas, adul paling bawah. Nah, ya adul selamat. Modal kada banyak, makan nyaman aja. Sekalinya bangun. Malaikat kada bisa guring. Cuman kisah. Bangun malaikat tadi. Ya malaikat umadul nyamannya masakanmu. Aku terima kasih banget wanikam. Maka tanda terima kasih aku ya malaikat. Aku kada jadi mencabut dari atas. Aku paling bawah aja. Nah jadul selamat tamah. Maka ngaran tak pindah ke paling bawah dah. Memang nasib jadul. Memang ajal kada kawa ditunda. Untuk apa kita sedih? Amun rezeki kita ambat kita haja tu. La mani'a lima ataita. Da ada ya Allah orang yang sanggup menghalangi apa nang hendak engkau beri. Kada bisa. Tapi sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau kita ni takdir sugih, sugih haja tu. Mun takdir kada sugih, dada harapan. No kami sana semalam pinang tu mahal harganya 27.000 sekilo. Tapi seorang kada bekabun. Ada sugih juga. Ada tanah kosong 5 hektar tanami pinang. Sekali wahini buahnya 3.000 sekilo. Semalam 27 pinangnya kadedek. Ini pinang banyak harga 3.000. Memang takdir kada sugih. Yang mahal sawit. Tabang din pinang tanam sawit. Bebuah lebat sawit, murah sawit, nang mahal niur. Tabang din pulang sawit, tanami niur. Bebuah lebat niur, murah pulang yang mahal kopi. Tabang din pulang niur, tanam kopi. Alhamdulillah kopi bebuah lebat harganya mahal. Ibah menjual bulik sidin mati. Sampai ke mati, ada suki, takdir gede-gede. Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu an. Rezeki kita tu ibarat bayangan. Bayangan kita kada pernah tapa huruf awan orang. Kita ni bulik beimbai, matahari masih hidup. Bayangan masing-masing ada. Tajajak kurang, telincai urang, tetap kada tapa huruf. Ramiknya kita ni bayangan. Tapi bayangan bisa mencari nang punya bayangan. Suahlah kita bayangan tapa huruf awan orang. Bayangan kita bulik tapa huruf un acil bini, suahlah. Atau kita bulik bayangan kita tertinggal isuk diantarakan orang nicil bayangan pian semalam tertinggal tersangkut di pagar rumah ulun kadede nangaran rezeki kita ambat kita. Maka nang penting hidup ni jangan sedih hati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hidup ini Allah memerintah kita dua aja. Pertama, hidup jangan sedih hati karena kehidupan sudah ada yang matur. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah. Kehendak kita, anak kita nang bungas. Sekali lahir, anak orang bungas. Anak awak lahir, kayak apa sabut terandam 6 bulan. Ada beri kepingin lalu, ada masalah. Jangan sedih hati. Kenapa sebab? Karena hidup bahagia bukan milik orang bungas. Bukan milik orang bungas. K
kalau bahagia milik orang bungas, kasihan kita nasib nang rupa pas-pasan nih. Amun ulun kada masalah sudah memang termasuk bungas begitu. Orang yang bilang ulun ini katanya mirip Afgan. Orang yang bilang tadi ceramah di sana Pak Camat langsung bilang ulun ini mirip Afgan. Sampai protokol pembawa acara pantunnya orang mirip Afgan. Ulun aja kada sadar kalau ulun ini gagah. Ulun panggil santri. Ulun coba pang santri putarakan video Afgan itu yang mana orangnya. Putarakannya di TV itu, di TV mobil lah. Sakalnya Afgan bernyanyi, berkacamata, judul lagunya Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan, besar mirip juga. Orang kadang-kadang gagah, bininya bungas, tapi kadang-kadang masuk dalam berita televisi pernikahan. Pernikahan diambang pintu perceraian. Padahal orangnya bungas minta ampun. Sementara di intang kami sana rupanya pas-pasan sampai mati kada bercerai. Kenapa? Sebabnya takutan cerai. Mencerai bisa kada dapat lagi. Itu gin kebetulan benarai. Bahagianya inya tulak ke laut mencari karang. Awan bininya pang pada berpisah-pisahan. Tajunan di beting, kami beting kan di sana. Mun banyu surut kan timbul tanah tuh. Di beting banyak karang. Ulah papan digendi-gending, tongkah namanya. Tajunnya ke lumpur tuh. Nang bini duduk di tongkah. Nang laki meninjak on betis. Melancar tongkah tuh. Namai pi karang. Kainan naik ke pumpung pulang. Kami sana pumpung, sini kelutok. Mun kami kelutok nambah kuncang tuh. Nah, itu kelutok namanya. Kelutok-kelutok pasang berapa? Nah itu kelutok. Makanya ulun bingung. Di sini ustaz aja banyak kelutok. Ai ulun kenapa? Maka dihijakan orang pakai kelutok di jerembah ini. Rupanya kelutok pumpong. Kami sana pumpong. Ada tahu kami kelutok. Rupanya di sini kelutok. Naik ke kelutok nang bini tersangkut burit lamak pang. Oh, nang laki menjuung dari bawah. Bahagianya orang. Begitu dijuung nang laki mendebuk tak ke kelutok. Orangnya lamak. Kada masalah. Kemudian naik pulang nang laki na mengkol kelutok. Nang bini na menimba ibanyo kelutok. Ini namanya betul-betul aku tak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Sebab karena kalau bini ditinggal siapa nimba kelutok? Aku tak bisa hidup jauh darimu. Kelutok 3 meter panjangnya mana jauh. Makanya Bu Ai minta maaf. Kada menjamin orang beisi laki gagah hidupnya lebih bahagia, lebih tenang daripada nang beisi laki kada gagah. Orang nang beisi laki bungas kadang-kadang bisa jantungan. Hanyar dikurihingi orang lakinya merangut dah. Semalaman guring berbalik belakang. Dicuil nang laki mahantam on siko. Kenapa? Terbakar api cemburu. Coba tarai kalau laki kada bungas. Aman. Jangankan dikurihingi orang, dipandiri orang gin kada masalah. Oh jenang bini marah inya. Siapang nang handak oje sidin. Aku gin talanjur nerai. Aman lo kak. Amun laki bungas tulak di malam minggu tengah malam kada bulik belum. Jam 1 dah kada bulik. Bini mesti tanya-tanya di mana dia. Picit nomor HP-nya. Sekali ditelepon nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Nah, berarti kan dimatiinya. Timbul curiga, di mana dia? Bersama siapa dia? Sedang apa dia? Tiga pertanyaannya. Mahadang laki bulik ambil cawan nak minum, tup kelepasan, pacah. Pertanda buruk apa ini? Nah, itu ada di film Indosiar. Nah, biasanya kalau bininya pacah di rumah, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Ulun nonton. Film Suara Hati Istri. Jadi ulun tahu. Coba tarai kalau laki kada bungas, jangankan tengah malam kada bulik. Dua hari kada bulik kada bapak. Malah kan kada humap aku di rumah Haji Sidin. Yang penting duit datang terus. Makanya kita hidup santai. Jangan sedih hati.
yang mengakibatkan sakit hati karena timbul bemarah-marahan, hasilnya bedengki-dengkian. Nah, yang kedua, kalau sembahyang lima waktu dipelihara, diangkat Allah azab al-qabri, azab kubur diangkat Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, supaya di alam kubur itu nyaman, selamat, ujasidin al-ikhlas fil ibadah, amun beribadah yang ikhlas. Wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ujar Nabi, ikhlas itu binting amal. Maka itu ikhlas ibarat bangunan adalah wasinya. Selama wasi mau bersembunyi dalam cor tihang, maka bangunan kuat. Tapi kalau wasinya keluar dari cor, bangunan roboh. Makanya setiap orang beulah gedung, beulah rumah, beulah masjid, mesti wasinya di dalam, cornya di luar. Tidak ada orang beulah bangunan, cornya di dalam, wasinya di luar. Kecuali orang bebungulan. Ikhlas itu ibarat pohon akarnya. Selama akar pohon masih mau bersembunyi di dalam tanah, maka pohon selamat. Tapi kalau akar pohon keluar dari persembunyiannya, pohon tumbang. Kada kau buat amal itu juga. Orang beramal ikhlas ibarat kabun timbuknya, bentengnya. Selama binting kuat, banyu masin kada masuk, kabun selamat. Bila bintingnya belubang, kemudian jebol, banyu masin masuk, maka pohon memucung. Maka kalau kemasukan banyu masin, kabun rusak. Beamal, kemasukan riya, amal rusak. Makanya ulun, waktu munduk di Pekalongan, hendak boleh guru ulun memasani Mbah Kiai Imran Mas Hadi Al-Makfurlah. Ujar Sidin, ikam hendak bulik-bulik haja. Pertama melarang Sidin. Sidin minta 2 tahun lagi ulun mondok. Lalu Sidin bepasan. Ya Sidin, ikam hendak majar haja. Amun hendak ceramah haja. Tapi ada 2 yang kupesani ya Sidin. Pertama ceramah, jangan kasar-kasar. Karena kita kada tahu yang hadir ini siapa orang yang paling dekat hatinya kepada Allah. Kita kada tahu. Kadang-kadang penampilan orang itu biasa saja. Tapi orangnya hebatnya bukan main. Kayak almarhumlah Gus Dur. Gus Dur itu luar biasa. Pernah ke rumah Abah Guru Sokumpol melihat beritanya. Itu diakui Sidin. Bukan main Gus Dur itu penampilan sederhana. Datang ke Pekalongan ceramah, kupiah jangang Sidin, baju batik, masuk ke dalam pulang besilaur panjang, santai Sidin, tapi Al-Quran hafal. Sidin itu 1000 macam nomor HP hafal, seorang nomor HP bini kada hafal, ada syuting nang hafal nomor HP budak ada, itu cuman karena kada wani menyimpan di HP, amun ketamun bini terbang HP itu. 3 bulan mahapal tu gin mantis pertama sasat kemintuhaan. Kita kada cerdas. Orangnya santai. Sidin ceramah menyampaikan. Napa je Sidin? 3 pertanyaan, 1 jawaban. Kenapa rumput maka sawat tinggi? Kenapa gigi sampai sakit? Kenapa bini maka sampai betianan? Jawabnya je Sidin, 1 kesalahan. Terlambat mencabut. Kupikir bujur juga Sidin nih. Coba rumput tu ancapi mencabut sampailah tinggi. Ada bakal gigi ancapi mencabut sakit lah. Nah, nang ketiga ulun kada wani menyambat. Orangnya santai. Ada di dalam kitab Bahrud Dumuk, Kiai Tulak Ceramah. Bagi Kiai Tulak Ceramah, bulik disangui berkat bungkusan 2. Yang satu ganal, 1 haloi. Tapi penetia kada bepadah. Sidin datang berdua. Penetia kada bepadah, ini bungkusan ni dibagi 2 kah? Atau surangan aja kah? Tapi terpikir Sidin,
Ulun tulak berdua, dapat bungkusan dua, satu ganal, satu haloi. Berarti jesidin mungkin ni nang ganal hikin ulun, nang haloi hikin santri. Ada mungkin nang ganal hikin santri, nang haloi hikin ulun jesidin. Sampai ke rumah bagi dua, nang haloi suku santri bawa, nang ganal sidin membawa bulik. Sekali dibuka, nasi handar isinya. Kada ada belauk, bujur nasi wara. Nah, jadi berarti lauknya nang dibungkusan ibu santri tadi. Santri mah kamu buka di rumah berhai iwak berpanggang. Alhamdulillah je santri. Ulun santri sebanyak ini dapat kecil bungkusannya. Bayangkan guru nang bungkusan ganal tuh. Ada tahu nasib berbeda. Makanya ulun kemana aja tulak ceramah. Kalau disangui nasi bungkus, ulun kada mau langsung bagi ke santri. Ulun bukai syuting-syuting ulun. Nang lauknya hayam hagin ulun, nang lauk hantalu hagin santri. Rugilah ulun ceramahnya dapat hayam hantalu. Jangan terpesona dengan penampilan luar saja. Maka jangan kasar-kasar, Uji Sidin. Yang kedua, Uji Sidin, kalau hendak ceramah yang ikhlas. Kita ni kemana-mana, nang apa aja digawi yang ikhlas. Kada boleh maharap-harap, Uji Sidin. Maharap-harap pemberian orang itu kada boleh. Amun diberi orang, ambil, Uji Sidin. Mung kada diberi orang, takuni. Nyaman aja. Gampang. Ceramah tu kada usah memikirkan amplok. Karena amplok sudah dipikirkan panitia. Behimat ulun memikirkan isinya tetap bisa itu. Karena sudah dilem amploknya. Kecuali guru Hindra nambahkan. Masalah umpama cuman. Mang bujur kalau. Tapi bujur juga tahu. Jersidin ikam lah kemana-mana bawa duit. Kalau kuai panitia kada ingat menyangui. Kayak apa tambang bulik. Jadi ulun suatu saat tambang sepit but ulun lo berdua wan santri 440 ribu. Maujik pulang 40 ribu pulang. Berarti 40 tambah 440 480. Kemudian masuk hotel semalaman 65. Karena nang bekipas angin hotel nang paling murah. Hanyar berabah ulun tak cucuk dawai belakang ulun. Sakalnya bantalnya melatoi, jaku bantal ke betuk kang ini. Tapi cucuk harga. Malam imbah maghrib makan sup ayam kampung kami seberangan penginapan. 50 ribu berdua awan santri. Panitia belum datang lagi. Panitia esok pagi datang mengambil pakai kendaraan sejam setengah berkendaraan. Disambut kalutok 40 menit. Sekali bulik sampai ini kada diberinya. Untung ulun membuat duit. Kalau ulun kada membuat duit, tak hutang penginapan. Kalau model segagah ulun nah, penginapan tak hutang, apa kata dunia? Sekalinya ulun belajar yang ikhlas. Sekalinya ceramah di satu tempat. Sekalinya diberi orang banyak banget. Julun kenapa maka banyak banget orang yang diberi? Sekalinya kada lawas berbunyi HP ko. Sekali berbunyi di telepon panitia. Minta maaf Ustaz Jar. Tak salah julung. Jakut julung napa? Tak julung duit wakaf je. Maka panitia hati-hati duit wakaf tadi jangan tak pahop. Diambilnya pulang. Julun panitia ni sadang juga. Betul-betul PHP namanya. Pemberi harapan palsu. Tapi kada apa-apa. Makanya kita ni kemana aja yang ikhlas. Tulah ke orang aruh yang ikhlas. Jangan mengharap-harap. Orang bertahlil, kita bertahlil. Apa payahnya? Orang berdoa, beramin. Keluar hidangan, makanan. Kada keluar hidangan, berikan. Bila dudi mengundang pulang, jangan tulakan. Nah, selesai urusannya. Apa payahnya? Yang ikhlas, yang ikhlas. Kata Imam Syafi'i pulang, amalan di alam kubur itu pertama, jangan suka nyambat orang. Jangan suka menjelik-jelikkan orang. Kita ni kadang katuju banget. Bila ada cerita nang kada baik, katuju banget menyambung. Bilang kada beampihan isuk ngintu wae pulang dipandirakan. Isuk ngintu pulang dipandirakan. Ulun baju ulun baiknya nah. Baik kalau sekalinya ada tinta di sini. Becurit setabah.
hadirin mesti memandang pintar. Umaja kesiannya guru tu, aikat cakadi tetap pasakan bajunya Allah. Padahal kan banyak nang baik. Nah, dari sini kan baik, tapi baik mahal nih. Ini tapi ini asli, sama sorban ini asli, tanda asli luar dalam sama asli birian orang. Kan nang jelek nang dinilai. Amun kita menukar beras, menampi beras, nah mengikih yang di IPI apa yang di IPI. Antah. Padahal beras banyak, tapi kenapa antah nang di IPI? Itulah kita. Makanya kita ni jangan suka nyambet orang. Cerita kada baik belum tentu betul. Ada kisah. Kawan ulun berkisah. Orang ini tadi berjalan di satu tempat. Lewat di hadapan orang ada pengantinan. Orang Banjar lewat di kampung orang Jawa. Lalu bertakon orang Banjar, sopo sing manten kang? Oja kakang boten ngertos. Berarti kada tahu si Din. Dikira orang Banjar ngaran pengantin tu boten ngertos. Viralah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Padahal kan kada kan? Ini nang kita habarakan ke orang. Ada pengantin ngaran boten ngertos. Padahal kada ada. Berarti sama kita menaburkan berita hoak namanya. Nah. Kadang-kadang cerita tidak cocok kenyataan. Minggu hadapan, lewat lagi di kampung Jawa tadi. Ada orang meninggal dunia, bertakon pulang si Banjar tadi. Sopo sing mati kang? Jer kakang boten ngertos. Omali kang jemarasnya, hanya seminggu mbah kawin dah mati ya. Kebanyakan minum keriting daing lo kuli kang ya. Nah, kan timbul fitnah kan? Cerita belum tentu bujur. Ada kisah. Dua kali berkisah lagi. Ada kisah pengantin hanyar. Pengantin hanyar ini tadi malam pertama mau mengadakan surprise. Surprise begitu. Artinya kejutan yang membahagiakan. Namanya surprise. Nah, nukar durian. Ini musim durian. Menukar durian kata kawa dua. Karena duit kededek. Menukar sebiji ipar banyak, ada cukup. Menukar dua duit kedede, minik sidin. Ikan kapar masak kuning, banyak beipar awak paning. Nukar dua duit kedede cukup. Nukar sebiji kada cukup. Akhirnya nukar sebiji nang belum langkang, nang masih pisit, biar baunya kada keluar. Dibungkus rapat-rapat masuk ke kamar. Kaina hasrat hati membukanya di atas jam 12. Amun membuka belum guringan, baunya keciuman. Jadi menghadang orang guringan, biar saja orang mencium bau durian lewat mimpinya. Sekalinya rupanya kamarnya bersebelahan dengan mintuhaan. Maka pahalatnya terplik nang paling tipis, nang 3 mili itu. Sedikit bergerak kedengaran mintuha, masuk ke kamar, beinip kayak apa, tikus termasuk ketumpukan beres. Baranayan sudah di atas jam 12, nang bini berbisik kawan nang. Nang laki berbisik awan nang bini. Oja nang laki, buka ding. Durian tu buka. Cuman mintuhan ni mendengar bukanya aja. Durian yang ada mendengar. Ai, jana mintuhan. Kenapa kekanakan nih? Maka hendak membuka berpada-padah pulang. Caka dijuhud-juhud seorang. Sekali dibuka oleh nang bini, napa jana bini? Karas bangai aja. Aduh, jana mintuhan. Kayak apa kekanakan nih? Hanya terbuka sedikit sudah kerasa. Jadi jenang laki paksa ding. Jenang bini pisit bangai ya. Waduh jamin tua kacau kekanakan nih. Sudah tahu pisit kenapa dipaksa? Karas pulang tuh pada durian. Sekalinya memaksa taguli pas tangan bini karena durinya durian. Aduh bang ya. Terderah. Hen, jamin tua itu amikan dipaksa-paksa. Tahu pada karas pisit kenapa dipaksa juga aja si Din. Sekalinya nang laki merasai, oh menyamannya ding aja. Jamin tua ikam kenyamanan ambat anakku yang terderah. Sekalinya nang minantu bersurah pulang, coba pangding dia takoni mama, lu ku handak hajua. Waduh.
jamin Tuhan kurang ngajar minanto nih anaknya belah kami Tuhan panjang lagi kisahnya panjang. Nah, kan salah paham kan? Maka jangan suka menyambung cerita nang kada baik. Berenai aja. Apalagi musim pemilu nih, jangan umpatan. Kita orang pengajian mun umpatan 2000 sopan kita. Nang kedua. Orang itu memang selalu mencari kekurangan. Jarang hendak mencari kelebihan. Makanya kita nih berusaha jangan suka mencari kelemahan orang. Supaya kita nih nyaman di alam kubur. Imam Luqmanul Hakim membawa anak berjalan pakai kendaraan satu kuda. Ujar Imam Luqmanul Hakim, nak ikam di belakang berikut Ka'bah. Kita berjalan masuk ke kampung. Hendak tahu kayak apa orang menilai kita. Itu Imam Luqmanul Hakim tu. Apalagi biar Haji Hakim. Imam Luqmanul Hakim orang hebat berjalan wan anak orang menyebut-nyebut di pinggir. Napa jurang? Ini kok iya anak iya abah sama kejamnya. Kenapa kendaraan satu dipakai berdua? Ha nah, kan jadi Imam Luqmanul Hakim nak salah kita. Mun kayak itu nak ikam turun. Kau ingkuti kuda nih, talinya ingkuti irit abah di atas. Biar orang menilai kena coba lihat baktinya anak orang wan kawitannya. Tahan menarik. Sekali bertemu orang banyak apa? Apa juga banyak? Kejamnya nang Tuhan nyawan anak. Nyamannya mengungkong di atas anak maka bertarik di bawah. Lah kan yang dinilai kan jeleknya. Kenapa tidak menilai anaknya? Munka itu je Imam Luqmanul Hakim nak berhuruf aja. Ikam di atas, abah di bawah. Abah menarik ikam. Nyaman orang kena menilai. Coba lihat tanggung jawab kawitan wan anak. Sanggup mati-matian menarik. Asal anaknya nyaman duduk di atas. Sekalinya bertemu orang banyak. Orang banyak bilang, model inilah jurang nih. Anak durhaka ngarannya. Nyamannya mengungkong di atas kawitan tuhuk bertarik di bawah. Munka itu nak uji Imam Luqmanul Hakim. Ikam turun aja. Kuda ni jangan kita tunggangi lagi. Jadi orang kada kawal lagi menilai jelek kawan kita. Berjalan, dituntun kuda berdua. Sekalinya bertemu orang banyak. Orang banyak bilang lagi, ini ku iya anak, iya abah. Masa kendaraan kada dipakai? Nah kan salah lagi uji Imam Luqmanul Hakim nak. Kita ni kalau menurutakan orang salah terus. Macam mana jenang abah nak kita tarusakan kan ini kadakah? Jenang anak bahai menurutakan orang salah tarus. Sudahlah kita cukupkan sampai di sini sajalah. Orang asar sudah sampai juga. Nah orang menilai kada baik juga sudahlah. Daripada kita menurutakan orang kita cukupkan sampai di sini saja. Minta maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.